Oke, kembali lagi bersama Mike T, Dagesta. So, today we will going to review sebuah kyosho ya guys ya. Ini dia. Ya, biasalah kyosho mesti cuman bubbling seperti ini. Oke, ini dia Porsche 6 Mini Car Collection, 911 RS 964. Ini dia, 3,6. Ini harusnya CC-nya sih. Dan ini tahun 19 berapa nih? 89 atau 92 ya. Oke, ada tiga warna, biru, merah, dan kuning. Oke, seperti itu. Cuman begitu, nggak ada poknya. Oke, ini saya suka karena warnanya birunya cakep parah, guys. Oke, Porsche 911 RS atau 964. Jadi, RS ini artinya Range Sport ya, guys ya. Dan ini adalah cikal bakal dari RSR. Jadi, ini adalah awalnya, guys. Oke, kita copot dari base-nya terlebih dahulu. Nggak bisa. Sebentar guys. Oke, itu dia. Kita mulai dari tampak samping ini. Ini ganggu sih. Menonjol parah. Ini kalau diganti velg akan nyusahin ini guys. Oke, ini dia. Ini di sini ada door handle. Itu dia. Berwarna hitam. Oke, ini spionnya seperti ini sudah. Tapi ini kurang detail guys ya. Cuman seperti itu. Dan velgnya ini cukup keren. Gitu ya, kayaknya five spoke seperti itu, ada baut-bautnya juga, ada detailingnya, dan bannya ini cukup keren alurnya, dan ini bisa rolling guys. Oke, depan belakang di sini ada lampu sen, dan kita ke tampak bagian depan. Di wipernya ada detailingnya, dua biji wiper itu. Di sini ada kayak lubang gitu, tapi ini cuma dihitamin doang. Untuk ini mesinnya belakang sih, ini cuma hitamin doang. Dan ini ada semprotan wiper ya guys ya, yang dua kiri kanan. Dan di sini untuk pengisian bahan bakarnya. Oke, di sini ada logo Porsche-nya juga di sini. Itu dia, keren. Dan lampu depannya dari Mika ya guys ya. Itu dia kiri kanan. Dan di sini ada lampu fog lamp-nya dan ada lampu sen. Oke, dan ini untuk plat nomor ya guys ya di situ. Dan untuk tampak sebelah sini nggak ada bedanya sama yang sana. Dan untuk belakangnya ini dia, ini ada pendingin mesinnya di belakang berwarna hitam, diberi garis gitu. Dan di sini ada Carrera RS tulisannya. Dan knalpotnya di sini. Oke, dia cuma dibentuk seperti itu guys, keren juga. Oke, ini diberi silver dan ini dibentuk modelnya seperti itu, kayak nggak beraturan gitu, keren banget. Dan untuk lampu belakangnya berwarna merah, ada tulisannya Porsche. Nah itu dia, nggak kelihatan ya, harusnya ada tulisannya Porsche. Oke, itu dia, nggak seberapa kelihatan, tapi ada tulisannya Porsche. Dan dia ada kuningnya atau untuk lampu sen. Oke, seperti itu. Dan untuk bawahnya dia plastik ya guys ya, kyosho made in China, 1/64 Porsche 911 RS 964 dan dua buah rivet depan belakang. Jadi kalau kalian ingin ganti velgnya, kalian harus congkel dari velgnya ini guys. Oke, jadi seperti itu saja untuk review sebuah Porsche 911 RS ini. Mobilnya bagus ini, dan warnanya ini yang bikin orang wih apaan tuh gitu. Jadi ini warnanya cakep parah. Jika kalian suka silahkan cop. Kayaknya warna lainnya masih banyak sih, kalau yang birunya ini agak-agak susah. Jadi seperti itu saja untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video. Thank you for watching guys. See ya.